guys, ini kita mau coba buat LinkedIn, soalnya sangat berguna banget kalau kita punya ini. Nanti kalau kita berbisnis di luar, di sosial media, kebanyakan membutuhkan informasi tentang ini. Kita buat cari pekerjaan di sini bisa, cari mitra bisa di sini, buat cari teman bisa juga di sini, memperluas jaringan bisa juga di sini. Kita harus daftar, caranya join, pasang email. Misalnya apa nih? Apa ya? Nama kalian di sini namanya misalnya bubur. Isi aja ini apa misalnya. LinkedIn ini dibuat untuk melamar kerja gitu. Lamar-lamar kerja, info-info pekerjaan. Banyak kan di sini sih. Ini bisa diisi pekerjaan terbaru Anda sekarang saat ini apa? Misalnya manajer. Terus nama perusahaannya apa? Perusahaan yang baru sekarang. Misalnya contoh aja ya, masukin ke mana nih, masukin ke apa ya, restoran lah, masukin ke restoran, ke menu penting aja, nanti dikirimin email, emailnya tuh berisi kode, terus kodenya tinggal kopas aja di sini. Skip aja. Ini. Nah ini kan daftar-daftar perusahaan yang harus kerja nih, nyari kandidat seperti kita. Bisa lamar di sini. Nah kalau yang ini biasanya melamarnya mudah, tinggal lamar udah. Yes. Tapi ya langkah baiknya kita lengkapi profil, isi fotonya, foto, kasih fotonya seperti ini. Setelah itu lanjutkan, ini bisa diganti juga ini. Apa namanya, covernya, covernya di sini. Gambar bubur kayak gambar bubur apa gambar restoran lu. Terus ini foto lu atau foto restorannya ya, bisa untuk pribadi, bisa untuk bisnis di sini, bisa untuk bisnis. Nah ini pengalaman, bisa ditambah pengalaman. Kalau pribadi kan biasanya kita manajer, kalau bisnis mungkin top upnya sampai mana gitu, kita udah berpengalaman di mana. Misalnya kalau bisnis, nama bisnisnya bubur apa gitu, bubur gila. Nah itu udah sampai mana pencapaiannya, taruh di sini biasanya, taruh di pengalaman. Nanti setelah isi ini ada lagi di bawahnya selanjutnya. Nah seperti ini, isi, tinggal isi aja. Bisa isi deskripsi selengkap mungkin. Lainnya apa, pengalamannya itu dari kapan sampai kapan. Kalau misalnya posisi terakhir, pengalaman terakhir sekarang ini, lu centangin aja. Lu enggak, udah hilang centangnya. Lu share jaringan, nanti bisa cari temen juga di sini. Ini biasanya kalau kita udah punya temen, nanti ada jaringan kita di sini, ini koneksi kita.
ditemukan ini kontak semuanya grup ada di Pax. Hashtag juga kalau cari job di sini. Nah, seperti ini misalnya Gojek nih, ini apply-nya. Biasanya kalau di home ini kalau ada berita-berita seperti ini kita bisa baca. Ini juga biasanya menyediakan lowongan pekerjaan di sini biasanya banyak. Ini pesan. Biasanya kalau ada yang ada pesan ini pekerjaannya selama berapa tahun. Kita bisa kirim pesan ini ke teman kita. Kita harus berteman dulu sih. Notifikasi. Ada informasi terbaru biasanya di sini. Ada teman kita ngirimin inilah atau perusahaan ngirimin kita sebuah informasi di sini biasanya misalnya. Itu kita juga bisa posting job, bisa ngepost seperti Facebook lah, like in Facebook, mau ngepost apa kita bisa. Nah di sini bisa diatur juga ini, ntar diulik-ulik aja guys, bisa diatur di dalamnya. Sekarang orang banyak pada lari ke LinkedIn untuk nyari pekerjaan. Oke, sampai di situ aja guys, nanti kalian bisa ngulik-ngulik sendiri. Settingannya juga bisa sendiri, bisa lah ini normal kita kayak daftar Facebook biasa lah, hampir sama lucu. Cuma ini terlalu mengarah ke pekerjaan untuk cari lowongan pekerjaan di sini, berteman dengan mitra-mitra, terus juga punya channel jaringan di sini lebih banyak lagi. Misalnya dari kontak kita bisa di-share dulu sini. Ini bisa gratis, bisa lagi juga ada premium. Kalau premium kita bayar ya. Nah kalau bisa pesan seperti ini biasanya. Biasanya ada pesan di sini, ada teman-teman kita. Grup ini bisa di-setting juga. Jadi kasih inbox juga bisa. Tulis langsung di sini juga bisa. Nama teman siapa? Tinggal tulis lah. Nah, seperti itu guys, pokoknya akun ini bisa dibuat akun personal pribadi, bisa juga dibuat untuk akun bisnis kita, misalnya kayak seperti saya tadi tukang bubur. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya mungkin nanti kita sediain di video selanjutnya guys. Oke, cukup sekian aja di video kali ini untuk pembahasan tentang cara mendaftar di LinkedIn. Nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Kalau kalian suka like video ini, share video ini, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng. Kalau ada pesan yang membangun atau ada kritik saran bisa di komen di bawah ya. Oke guys, terima kasih.